tapi kebanyakan yang mereka kritik itu bukan azannya ya, tetapi biasanya mah ada semacam suara yang dikumandangkan sebelum azan. Kalau subuh itu biasanya ada tahriman, ada 20 menit atau 10 menit sebelum subuh biasa dikumandang. Saya kira mungkin itu yang harus kita bicarakan tentang hal itu. Pentingnya speaker itu untuk azan saja, tidak untuk yang lain. Ya, saya kira sosialisasi yang belum tersebar ya ke seluruh masyarakat, terutama kan mungkin masjid-masjid yang bukan di tengah kota, maksudnya di pinggir mungkin. Ya, masih lengkap. Kalau memang belum ya harus dibuat lagi ya atas kesepakatan bersama.